Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada Superjaya yang menggunakan Jetbus 3 SHD. Untuk sasisnya sendiri menggunakan sasis Hino RM280 ya teman-teman. Dan di sini untuk variannya itu yang varian standar, jadi untuk velgnya ini ditutupi dengan dop dari Adi Putra ya. Nah, untuk status modnya ini adalah mod free, dan untuk liverynya ini buatan dari Pak Farid ya. Dan buat teman-teman kalau berminat dengan mod serta liverynya, nanti untuk link downloadnya saya langsung arahkan ke channelnya Pak Farid ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, teman-teman, langsung aja. Kita ini sedang berada di Terminal Wonogiri ya. Ini terminalnya keren banget ini. Untuk busitnya yang saya gunakan ini sudah di busit versi terbaru, yaitu busit versi 412 ya. Dan untuk kode name yang saya gunakan itu kode name sound dari CK Tutorial kalau nggak salah. Dan untuk yang lain ini saya menggunakan ini ya, kode name yang anti kotor dan juga anti penyok, jadi misal kita itu nabrak itu nggak masalah ya. Ini kita langsung aja ke kanan. Untuk kode name yang saya gunakan untuk soundnya ini menggunakan sound kreket-kreket ya. Jadi untuk hinunya itu kreket-kreket, walaupun ini menggunakan suspensi udara, namun kreket-kreket kan enak gitu ya, biar nggak ngantuk teman-teman. Karena kalau pakai sound misal knalpotnya itu serigala yang sosjet deret gitu ya, itu terlalu berisik ya, jadi kita gunakan yang kreket-kreket saja. Kreket-kreketnya itu khas ya untuk kode name dari Zika Tutorial ini keren banget loh, kayak beda dari yang lain gitu ya. Soundnya itu memiliki ciri khas khusus, apalagi ketika kita itu berhenti ya, misal seperti ini, itu ada semacam desisannya gitu loh, yang saya suka itu seperti itu teman-teman. Tuh, jadi nggak polos ya, saya teman-teman dengarkan. Jadi ada semacam desisannya gitu ya, jadi lebih keren tanpa kita harus menginjak dari pedal gas atau rem gitu ya. Itu desisannya itu sudah ada gitu ya, keren banget pokoknya. Dan untuk busit 412 ini kok rasanya lebih ringan teman-teman dibandingkan busit versi sebelumnya. Dan ini enak banget buat dipakai merekam ya, jadi lebih enjoy gitu teman-teman. Misal kita itu pengen buat video perjalanan, jadi lebih enak gitu ya, karena ini ringan teman-teman dibandingkan busit yang kita gunakan sebelumnya. Di busit 404 itu ya lumayan agak berat ya. Dan karena ini versi terbaru juga, jadi untuk beberapa terminal itu sudah dirombak ya, sehingga untuk tampilannya jauh lebih baru dan juga lebih enak. Oh ya, untuk bagian remnya ini saya ubah ya, karena rem yang lama itu suaranya terlalu besar, sehingga ketika disandingkan dengan kode name kreket-kreket yang agak kalem, ini suara mesinnya agak kalah ya dibandingkan dengan suara rem yang terlalu keras gitu ya. Jadi ini kita ganti dengan yang seperti ini.
Waduh, ini trafiknya ngaco ya ini. Kebanyakan di trafik 412 ini ngaco ya teman-teman. Entah kenapa kok gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang sama gitu ya, ngalamin trafiknya itu ngaco. Bisa komen ya di kolom komentar. Wih, keren banget ya, Jetbus 3 memakai seat pariwisata, speknya itu pariwisata. Dan ini mirip dengan aslinya gitu ya, jadi lebih mantap ini. Namun kalau pariwisata itu biasanya nggak ada ini ya, nggak ada fan-nya di bagian atas. Namun nggak apa-apa lah ya, fan-nya itu bukan hal yang terlalu mengganggu gitu ya. Jadi buat hiasan saja gitu ya. Dan ini adalah loading map yang pertama. Untuk yang lainnya di Busit 412 ini lebih apa ya, mengarah ke penambahan fitur-fitur baru gitu ya. Seperti fitur iklannya itu lebih enak gitu ya, karena kita tuh tidak usah menunggu lama gitu ya. Cukup menunggu ada timernya, kita bisa mendapatkan ceperan dari iklannya. Wis, hampir aja nabrak ini. Sebenarnya saya tuh pengen ini ya, memakai dari mod traffic yang mungkin ada di YouTube ya. Namun kalau dipakaikan mod traffic biasanya kan agak nge-lag gitu ya. Jadi kemungkinan kita nanti akan memakai mod skin traffic aja ya mungkin. Jadi biar nggak terlalu nge-lag. Ini kita coba ke kanan. Ini arahnya kemana ya? Kalau nggak salah itu ke rumah ya. Coba ya kita ke sini. Oh iya, ke rumah teman-teman. Oke, kita berhenti di sini aja ya, sekaligus untuk mengakhiri pada video percobaan kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Daniel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.